Sempat tunjukkan tadi adalah gol kemenangan detik-detik orang kata yang bersejarah di mana melayakkan Malaysia ke Suka Olimpik pada tahun 6 April 1980. Yes, besok adalah tarikh keramatnya. Itulah 6 April. Tapi kita nak ucapkan terima kasih banyak dulu kepada Datuk Sri Tok Sing dengan Datuk Abdah. Terima kasih banyak sudi datang ke Meletup. Dan juga Burn. Dan Burn daripada arena. Ya, yeah, dulu saya pun pernah main juga masa tahun 1980. Dalam mimpi. Kecil kan. Tak ada tanya, berapa banyak kau bayar diorang nak tepuk untuk kita ni? Ikhlas. Jadi sebenarnya kenapa kita hadirkan mereka semua pada malam ni sebab esok merupakan kita raikan legend Hari Legenda Bola. Skuad Olimpik 1980. Dan juga hari ni Datuk, kita ada ni dia semua pemain-pemain bola ni daripada Liga KL Extra FC. Well done. Jangan takut tu. Jangan takut tu. Otai depan mata dia tu. Dia main liga apa? Jangan main liga apa? Liga KL tu. Liga rakyat ah. Bukan liga rakyat. Okey, macam kalau kita nak tanyakan kepada Datuk Santok Sinar juga Datuk Abdah, kalau kita nak pilih satu momen pada ketika itu, what would it be? Momen macam mana? Masa moment perlawanan Malaysia menentang Korea Selatan yang melayakkan Malaysia ke Suka Olimpik tu. Itu masa momen tu, masa bola tu gol kemenangan dengan Korea. Itu yang tak dapat dilupakan. Tak dapat dilupakan. Macam mana? Sekarang. Buat slide tak? Datuk dah tengok dia buat slide tak kat kertas. Saya dah lama nak tengok tu dia buat slide. Tapi zaman tu tak ada slide. Zaman tu berpeluk melompat je. Zaman tu kalau slide zaman tu saya ingat baju kotor habis. Pasal waktu itu becak. Stadium Merdeka waktu tu becak, bukan macam zaman sekarang. Cantik pada macam kapet. Dulu semua lep becak. Hari-hari KL hujan. Kan. Datuk Sintok Sisi. Saya cuba nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sokong legenda sekarang dan macam ini besok akan kira macam 36 tahun genap. Jadi Malaysia qualify untuk 80 Olimpik. Jadi saya bergembiralah yang semua beringat balik. Meraikan kembali. Memperingati hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah tu. Okey, kita tanya Ben daripada Astro Arena. Ya, saya. Sempena Hari Legenda Bola Sepak. Besok. Apa yang Astro Arena dah sediakan? Okey. Ingatkan kau tak cakap aku tadi. Lama sangat aku menunggu soalan. Tapi tak apa. Kau nasib baik kita suruh tunggu kat dalam. Biasa kat luar tau. Okey, apa yang kita besok? Silap besar lah head to head dengan Nabil. Kita ada banyak aktiviti yang kita dah plan kat Astro Arena. Termasuk Radio Arena. Di mana kita dah pun menghubungi 8 daripada legenda-legenda yang sama-sama bermain ketika bersama pasukan 1980 yang berjaya layak ke Olimpik walaupun tak dapat pergi Olimpik. Dan kita akan memaparkannya dalam satu rancangan yang dinamakan Nadi Arena. Yang ke udara sebagai berita setiap hari, tahu kan? Tengok dia orang ni tahu. Dia orang semua kaki arena ni. Dan juga formasi, ada satu program khas yang nama formasi legenda diberi nama. Semata-mata untuk besok sahaja 6 April. So jangan terlepas lah. Jangan terlepas juga dengar Radio Arena, radio secara online yang memaparkan segala-galanya berkenaan legend-legend yang saya rasa bertuah sangat duduk sebelah dia ini. Itu yang saya pakai jersey. Ini jersey yang diorang pakai sama tahun 1980 tu. Betul. Dan Abel akan jual jersey ni nanti. Saya akan minta Datuk tanda tangan.
sign kejap lagi sini belakang, jumpa dekat eBay atau Mudah. Dengan harga yang berbelas-belas ribu. Strategi yang bijak. Okey, sebenarnya cakap pasal Olimpik tak kesampaian disebabkan boycott and everything semua tu, mungkin kita pernah dengar juga cerita yang mungkin tak banyak orang tahu pada ketika itu apa sebenarnya. Masa berita itu dapat, masa tim bola ni dapat. Sebelum bila kita tengah main, kita tak tahu yang kita tak nak pergi ke Moskow. Tetapi lepas satu bulan ataupun setengah bulan, baru kita tahu yang Malaysia boycott. Jadi pasal Russia attack Afghanistan ke apa. Yes. Jadi that's the reason yang kita tak dapat pergi. Jadi macam tu apa dia nak cakap, pecah hati ke kecewa lah. Pecah hati. Kecewa. Pecah hati. Pecah hati. Mungkin apa benda yang tak tunjukkan kepada orang ramai lah ketika itu? Bila kerajaan umumkan semua Commonwealth country tak dapat menyertai Olimpik, dia boikot. Jadi kita rasa macam terduduk, terpaku. Sebab apa? Kita punya target tu nak pergi Moskow. Yes. Pasal mantrai, pasal apa? Pasukan negara ketika itu one of the best in Asia. Yeah, that's true. We had the best lalu team. Middle East punya team tu macam UAE ke apa, Saudi Arabia dulu kita kacang ayam kita tapau dia. Semua yang kuat Jepun pun kita bantai sampai 6 kali. Yeah. Best kan cakap macam tu. Gila. Korea je. Saya rasa ketika itu Nabi belum tahu lagi kita ada, main bola sepak. 1980 saya 83, bapak saya tengah dindong-dindong lagi. Jadi ketika itu yang nak ada ke tak nak ada. Dan the beauty pasukan kita Allah Taala bagi ketika itu, China ada. Yes. Melayu ada. India ada. Punjabi ada. Bukan Bengali. Dayak pun ada. Lah satu lagi Negro pun ada. Kenapa hilang? Negro tu benda tu Negro sekarang. Itu Khalid Ali. Memanglah dia keturunan daripada sana. Oh, dia keturunan. Jadi kita tim tu mana nak cari zaman sekarang tim macam tu. Dah tak ada dah. Cukup lekap. Itu baru betul complete team satu Malaysia. Satu Malaysia. Yes. Dan ketika itu bila kita nak mula, tiap kali dia mainkan negaraku tu, kita tak sabar-sabar nak mengejar bola. Bukan kejar orang, kejar bola. Kejar bola. Dia orang cakap apa sebab bendera di dada? Bendera di dada satu tapi macam itulah dia pakai tengok. Dia nyanyi lagu negara tu. Bendera tu sebelah dada. Menaikkan semangat. Tapi bila Nabil buat nampak macam tak betul. Okey. Ada pasal. Lofa punya bola dah kena sign. Dato' nak minta sign bola saya, Dato'. Boleh. Dia kena sign live dekat TV, baru jadi lagi mahal. Dato' Abdul sign baju saya. Wah. Kau ni melampau lah. Ini betul. Sign dah ada je. Sign kan dah ada tau. Okey. Jangan pecah hati. Jangan pecah hati. Ini 16,000-17,000 tak lari ni. Okey. Terima kasih banyak, Dato. Sama-sama. Jangan lupa besok. Okey, jangan lupa besok untuk menyaksikan Astro Arena 1801 di mana kita akan memaparkan segala-galanya berkenaan dengan Hari Legenda Bola. Seperti yang ada di sebelah saya ni, salah seorangnya. Dan segala-galanya adalah untuk kita menyingkap semula apa yang telah pun berlaku 36 tahun yang lalu. Ketika kita layak sebenarnya ke Olimpik. Yeah. Alright. Semangat.